warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Omah Rias Jogja. Nah, kali ini aku mau bikin tema coloring rambut. Mau merubah warna rambut setelah pasca melahirkan, karena aku baru punya baby kecil. Udah bosan banget sama rambutnya. So baby. Terus ini si kakak udah rambutnya udah di coloring sebelumnya. Nah, di sini aku mau coloring pakai mereknya Dio SYS Ask Gray sama Golden Blondie. Stay tune terus. Dua ini apakah cukup untuk satu rambut yang panjang ini? Sama satu rambut. Ini panjang banget, udah panjang banget. Ini punya kakak udah jadi, udah lama banget ini, nggak luntur. Kan kalau kena matahari langsung ngacang. Stay tune terus. Halo guys, ini aku udah chat semuanya, udah aku campur. Maaf gak ke video syutingan tadi ini, karena aku ngechat sendiri jadi rempong banget. Jadi ini nanti kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Ini aku tanpa bleaching ya. Oke guys, nah ini tuh hasil setelah aku warnain, hasilnya kayak gini. Ini udah aku keringin ya, dan nggak aku catok, cuma di hair dryer aja. Warnanya tuh semu-semu gitu, jadi nggak terlalu terang karena aku nggak bleaching. Hasilnya cukup memuaskan, rata, recommended banget karena hasilnya nggak ngerusak rambut, jadi nggak terlalu kering, dia tetap halus. Oke, thank you for watching, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, ini aku jelasin step-stepnya. Nah, pertama itu aku udah keramas dulu, terus dikeringin rambutnya. Terus aku perhelai gitu, sedikit-sedikit ngasihin cat rambutnya. Aku nge-mix ini warna gold sama ash gray-nya itu bersamaan ya. Jadi dituangin sendiri-sendiri dulu. Terus aku aplikasiin satu part gitu sendiri-sendiri. Nah, hasilnya kayak gini. Dan dominan bawah itu aku ada gray-nya, tapi nggak terlalu kelihatan sih dominan warna gold-nya. Tapi warnanya tuh agak-agak semu. Hasilnya tuh bagus banget aslinya. Cakep banget. Nah, ini aku nggak terlalu lama ya untuk menunggunya color, karena aku nggak mau terlalu terang. Nah, ini sebelum aku cat, dan ini yang sesudah. Begitu, tinggal di hairstylist aja kayak gini hasilnya. Tuh, cakep kan? Thank you. Bye bye.